Halo teman-teman bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel pecinta bonsai. Nah, kali ini di belakang saya ini sudah ada salah satu bahan bonsai terbesar yang saya miliki ya. Dan ini posisinya masih diliarkan, masih di crown ya. Ini merupakan bahan bonsai yang pertama kali atau di awal-awal saya suka bonsai. Saya dapatkan di alam, ukurannya sangat besar, mungkin hampir 1 meter. Nah, karena belum mengetahui tips atau cara ground bahan bonsai yang benar, jadi saya tanam di tanah seperti ini ya, tanpa menggunakan talang, dan mungkin nanti kesulitannya ketika pemindahan ke pot ya. Jadi ini sulit karena hampir 30% batang bonggolnya ini ditanam. Mungkin kesulitannya nanti ketika pemindahan pot. Nah, ini merupakan bahan bonsai boni yang paling besar yang saya miliki ya. Karakternya kalian bisa lihat sendiri, sangat-sangat bagus ya. Artinya sudah tua dan ukurannya juga sangat jumbo. Nah, karena ini merupakan bahan bonsai hampir 3 tahun ya saya ground seperti ini, karena ranting atau cabangnya sudah cukup besar, dan kali ini saya akan melakukan pemangkasan ya untuk membentuk anak ranting dari bahan bonsai boni yang saya miliki ini. Itu ya tadi teman-teman, proses pemangkasan atau pembentukan anak ranting dari bahan bonsai boni yang saya miliki ini. Dan kalian bisa lihat tampilannya seperti ini dulu. Nanti ini merupakan batang yang digunakan nanti pembentukan mahkota utamanya ya. Dan memang ada beberapa ranting yang atau cabang yang tidak saya potong ya, karena ukurannya masih kecil. Saya biarkan dulu, saya los dulu untuk mengejar proporsional ya, agar batang utama dan juga ukuran rantingnya seimbang, baru nanti saya akan potong lagi untuk membentuk anak ranting. Ini merupakan koleksi kesayangan saya ya, walaupun bahan bonsai ini belum begitu populer di kalangan pecinta bonsai atau belum populer di kontes bonsai, tapi ini merupakan koleksi bahan bonsai yang paling saya suka ya dari jenis boni ini. Dari sekian bahan bonsai boni yang saya miliki, ini yang paling favorit ya, karena ukurannya besar dan juga karakter pohon besar di alamnya dapat ya. Kalian bisa lihat sendiri, bonggolnya sangat besar dan
sangat menarik ya. Nah, mungkin ini butuh waktu mungkin 3 tahun ke depan untuk mendapatkan perandingan yang sudah cukup rapat ya, atau sudah polanya sudah terbentuk. Mungkin 3 tahun ke depan baru bisa lebih bagus daripada ini ya. Itu ya teman-teman. Jadi proses pembentukan rantingnya sudah, atau proses pembentukan anak rantingnya, ini pemangkasan pertama, dan harapannya bisa tumbuh anak ranting yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan percabangan yang semakin hari atau kedepannya semakin rapat ya. Nah, sekian video kali ini Semeton Bonsai. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Dan jika ada masukan atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan jika berkenan share ke akun sosial media kalian. Agar apa yang kalian tahu, teman kalian juga tahu tentunya, dengan hobi yang sama, yaitu hobi bonsai. Nah, mungkin sekian Semeton Bonsai. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.